ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertafakkur fi din mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita selesaikan kitab Al-Qawaidul Musla fi sifatillah taala wa asmail husna. ya kita membaca kaidah-kaidahnya kaidah-kaidah memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita berpindah membaca kitab yang ditulis oleh asy Dr. Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badar Allah taala terkait dengan fikih dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fiku al-asma'il husna. Fikih di dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di dalam pendahuluan dalam Al-Qaidul Musla bahwa di antara ilmu min ajalil ulum di antara ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu yang sangat besar kemuliaannya, keutamaannya adalah ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebab para ulama mengatakan syaraful ilm ulumihi. Kemuliaan ilmu itu, kadar ilmu itu dilihat dari apa yang dipelajari dilihat dari apa yang dipelajari maka ketika mempelajari tentang Allah tentang sifat-sifat Allah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala tentunya itu merupakan ilmu yang sangat agung sebab tidak ada yang mengalahkan keagungan Allah tidak ada yang mengalahkan kemuliaan Allah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaidah-kaidah yang kita sudah pelajari di dalam Al-Qaidul Musla itu sebagaimana yang Ibnu Utsaimin sebutkan dalam mukaddimahnya itu membantu ya, kaidah-kaidah yang dipelajari itu membantu di dalam memahami keluasan dan kedalaman makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam permasalahan asar. Sudah kita sebutkan kaidahnya bahwa ketika mengimani nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalamnya sifat yang mutaaddi maka di sana ada tiga keimanan yang harus diimani. Pertama, mengimani namanya untuk Allah. Yang kedua, mengimani sifatnya yang terkandung dalam nama itu. Ya kan? Yang ketiga, mengimani asar dari sifat yang terkandung dalam nama itu. Contoh, misalnya Allah Subhanahu Wa Taala bernama dengan As-Sami' yang Maha Mendengar. Maka kita praktekkan tiga kaidah ini atau tiga keimanan ini dalam nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, imani nama itu untuk Allah bahwa Allah bernama dengan nama As-Sami' yang Maha Mendengar. Yang kedua, setelah mengimani nama itu untuk Allah Bahwa itu dari asma'ul husna Yang kedua Imani makna Yang terkandung di dalam nama itu Yaitu sifat yang terkandung Dalam nama asami' as Yaitu sifat asam'u as Sifat pendengaran Paham ya? Yang ketiga Imani asarnya Apa itu asarnya? Itu pengamalannya dari keimanan kita terhadap sifat itu. Kita mengimani asar dari sifat pendengaran Allah yaitu Allah mendengarkan seluruh suara-suara. Ya, baik suara itu keras, besar, kecil, semuanya didengarkan oleh Allah. Allah itu asar dari sifat nama dari sifat sifat Allah Subhanahu wa taala as Paham? Kita imani konsekuensinya. Ya, para ulama membahasakan asarnya. Jadi kalau kita imani Allah mendengar berarti konsekuensinya keharusannya asarnya Allah dengarkan seluruh suara. Iya. Mahma <khufatat> Bagaimanapun kecilnya, samarnya suara itu. Iya. Allah Subhanahu wa mendengarkan. Ya'lamu <mah> sirra wa akhfa. <khufatat> Allah mengetahui, ya, mendengarkan dan mengetahui segala yang rahasia dan segala yang samar. Ya'lamu kha'inatal ayun wa sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terkhianati oleh mata itu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Itu asarnya namanya ya. Nah, mengimani asar dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut itu di antara pembahasan fikih Asmaul Husna. Paham? Itu diantara bagian mempelajari asmal husna. Itu yang dipelajari. ya Demikian pula yang dipelajari dalam asmal husna atau fikih asmal husna tentang ya bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana Allah perintahkan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha Allah memiliki nama-nama yang indah fad'uhu biha berdoalah dengan nama Allah itu paham berdoalah dengan nama-nama Allah itu fad'uhu biha nah doa ada dua ada doa masalah dan ada doa ibadah sekarang kita maknakan perintah Allah di sini fad'uhu biha berdoalah dengan nama-nama Allah itu. Doa ada dua, ada doa permintaan yang kita pahami kebanyakan kita doa yang meminta itu doa namanya doa masalah. Ada doa doa ibadah. Kalau doa masalah berarti makna dari firman Allah Allah memiliki nama-nama yang indah Fad'uhu biha mintalah dengan nama-nama Allah. Itulah yang kita namakan dengan tawassul dengan nama-nama Allah. Sebelum meminta puji-puji Allah dengan nama-nama sifatnya. Baik itu dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, dalam ayat ini Allah perintahkan kita bertawassul, meminta permintaan kita dengan didahului dengan apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak Nabi ajarkan dalam hadis. Ya, ketika Nabi meminta mengajarkan kita doa ketika ada bagian tubuh kita yang sakit dalam sahih muslim ada hadis Jabir kata Nabi, Nabi baca apa? A'udzu bi'izzatillahi min syarri ma ajidu wa uha Min syarri ma ajidu wa uhadziru. Kemudian tiupkan ke tangannya, ditempelkan ke anggota badannya yang sakit. Kata Nabi, faya yabra akan hilang sakit itu dengan izin Allah." Lihat, tawassulnya dengan apa? Sifat Allah. A'udzu bi'izzatillah. Saya meminta dengan sifat keperkasaan Allah. Ya, dari kejelekan apa yang saya rasakan ini dan apa yang saya dapatkan ini dan apa yang saya khawatirkan. Ini contoh ya pengamalan. Meminta dengan nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Ya Rozak, Urzukni, wahai engkau yang memberikan rezeki, nama Allah Rozak, berikanlah rezeki kepadamu berikanlah rezeki kepadaku kemudian meminta permintaan meminta keturunan misalnya minta dengan nama Allah ya Wahab wahai Engkau yang Maha memberi berilah keturunan berilah apa yang kita minta jadi kita minta dengan nama Allah yang sesuai ya terus sejauh jauh suratul Fatihah mengisyaratkan itu ya kan permintaannya di akhir ihdina Ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sebelumnya itu tawasul, bentuk tawasulat, min afdali tawasulat. Pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini pujian ya terhadap sifat rububiahnya Allah. Ar-Rahmanir nama-nama dan sifat-sifatnya, Asmaul Husna, Malik Yaumiddin, sifat penguasa. Itu Allah Subhanahu wa taala. Iya. ya kana berdua ia karena stain, pujian kepada Allah. Baru permintaannya, ihdina shiratal mustaqim. Allah balas dengan menjawab walil abdi masal untuk hambaku apa yang dia minta. Paham? Ini fikih husna ini dibahas. Kedua, kalau kita maknakan doa makna ibadah. Berarti Allah memiliki nama-nama yang indah, fad'uhu biha, beribadahlah dengan nama-nama Allah. Maksudnya kita beribadah kepada Allah karena asar dari sifat-sifat Allah. Misalnya ketika dia dapatkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir yang Maha melihat. Ya, dia yakini nama untuk Allah Al-Basir. Dia yakini sifat pendengaran untuk Allah. Dia yakini bahwa Allah mendengarkan seluruh suara. Ya, Allah melihat segala yang terlihat. Al-Basir Maha melihat ya. Allah melihat segala al-mar'iyat yang terlihat. Tidak ada yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang samar dari penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa apa pengaruhnya untuk dia? Apa penghambaan yang lahir untuk dia? Lahir apa? Merokobah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan merokobah ini diantara se afdol ibadah. Karena dia merokobah itu tingkatannya ihsan. Ya? Ketika Nabi ditanya tentang agama, iya, Islam, iman dan ihsan. Pertanyaan Jibril yang ketiga ihsan. Tingkatan yang paling tinggi dalam agama. Itulah muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Maka apa? Akan malu bermaksiat. Ya. Akan malu melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat. Takut kepada Allah. Kenapa? Ada pengaruhnya untuk dirinya dari nama Allah Al-Basir. Ini fikih Asmaul Husna. Ini yang dibahas di sini itu baru dari satu nama itu baru satu faedah dari satu nama ya belum nama-nama yang lain nah, inilah di antara buku yang membahas itu apa yang dikumpulkan oleh ya, Syekh Abdul Razak di dalam kitab ini Fiqhul Asmal Husna ada juga Fikul Asmal Husna Sheikh Atwejiri lebih tebal daripada ini lebih banyak itu masya Allah lebih luas ya ada kitab yang lain yang membahas tentang itu walaupun mungkin tidak secara khusus dibuatkan seperti ini. Di sini Syekh Abdurrazzaq Razak menyebutkan nama-nama Allah satu persatu, walaupun mungkin wallahu alam apakah 99 mungkin yang jelas disebutkan satu persatu nama-nama Allah kemudian apa asarnya, apa iya, Faidah yang diambil dari hamba ketika mempelajari nama-nama itu mengetahui maknanya dan seterusnya. Dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca pendahuluannya dan jadi kitab ini dibaca dan dimuraja oleh guru beliau Syekh Abdullah ibn Aqil. Ya, dan dipuji buku ini oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibnu Aqil. Ya. Mantan uh, raisnya, Lajnah Daimah. Ya, di apa? Mantan beliau Raisul Hay'ah Daimah di Majelis Qadha. Yang dulu ya. Ketua dari Dewan Fatwa dari ulama kibar. Iya. Taib. Beliau sebutkan dalam mukadimahnya dalam pendahuluannya ini buku yang bagus beliau sudah baca, beliau sudah periksa. Iya. Dan ini Masya Allah buku yang sangat uh, baik untuk dibaca khususnya bagi penuntut ilmu. Dan Ibnu Utsaimin sudah sebutkan ya di dalam mukaddimah Al-Qaidul Musla bahwa ini diantar ilmu yang sangat bermanfaat untuk ya penuntut ilmu. Sebab di sini dia bisa mengembangkan ilmunya. Ya, dengan sering mempelajari ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan muncul malaka ilmiah. Oh, dari sini dia bisa mengambil pelajaran di situ. Ya, mungkin Syekh Abdul Razak mungkin sebutkan beberapa faedah saja. Ya, setelah dia pelajari-pelajari mungkin dia dapatkan faedah yang lain Ya, sebab keluasan dan kedalaman makna yang terkandung dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Ya, dan ini Syekh Abdul Razak sebutkan mungkin belum semuanya beliau sebutkan. Hanya apa yang beliau dapatkan? Ya mungkin ulama yang lain mendapatkan lebih banyak daripada itu. Ya, sebab tergantung ya sesuai dengan kemampuan. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, kita sebutkan pendahuluannya beliau sebutkan di dalam pendahuluannya manzilatul ilm bi asma'illahi wa ta'ala wa sifatihi kata beliau kedudukan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kata beliau innal fiqh fi asma'illahi al-husna babun syarifun minal ilm sungguh fikih tentang nama-nama dan Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah pintu atau bab ya yang mulia dari ilmu. Ilmu kan banyak ya, ada ilmu fikih, ada ilmu uh, tentang kaidah atau tafsir atau A. banyak cabang-cabang ilmu ya. Sementara kata beliau di sini fikih tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah bab ilmu yang paling mulia. Babun syarifun minal ilm. Bal fikul akbar Bahkan dia adalah fikhul akbar. Sekarang apa yang tumpahmi dalam ilmu fikih? Apa yang tumpahmi ketika kita disebutkan kata fikih? Hah? Yang banyak-banyak kita pahami apa? Salat, ya kan? Jual beli, ya? Utang piutang, hah? Riba dan sejenisnya hal-hal yang kalau dalam jual beli nikah, muamalah, talak, cerai dan seterusnya fikih. Ya. Itu fikih secara khusus, tetapi sebagai ulama menyebut dalam ilmu usul. Coba antum cermati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuridillahu bihi khairan." Apa lanjutannya? Hah? Yufaqih mufiddin. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah fakihkan dia. Tanda kutip. Allah fakihkan dia dalam ilmu agama. Kalau kita terjemahkan fikih sebagaimana kita pahami, keliru. Berarti yang Allah inginkan kebaikan, yang Allah hebatkan di dalam ilmu fikih, ilmu akidah dia jahil, misalnya, apakah ini Allah inginkan bagian kebaikan? Hebat muamalah, hebat ini, hebat itu. Di mana Allah? Di mana-mana. Tidak ada. Ya? Oh madhabnya apa? Oh syafi'i Kuasai semua ilmu syafi'i Masya Allah Hebat fikih, Hebat muamalah Hebat Kalam Apa makna kalam? Nafsi Tidak ada suara Tidak ada huruf Belum yufakihu fiddin Ilmu akidah ikhwan Ilmu akidah Di sisi ulama terdahulu Fikih Bahkan itu ini syekh sebutkan Fikhul akbar Abu Hanifah punya kitab akidah Fikhul akbar fikih yang paling besar. Ternyata isinya apa? Tentang akidah. Paham? Maka sabda Nabi, siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, yufakih hufiddin. Allah fakihkan dia dalam agama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala fahamkan dia dalam ilmu agama. Fikih akidah, faham dia. Tentang sholat, tentang apa yang wajib, apa rukunnya. Ya, apa pembatal-pembatal wudhu, fakih dia di situ apalagi perkara yang lebih penting daripada itu tentang Allah Subhanahu wa taala fikih dan ini fikul akbar fikih yang paling besar paham berarti fikih jangan pahami fikih fikih pemahaman pemahaman makanya kita terjemah kita maknakan siapa yang Allah inginkan untuk kebaikan Allah fahamkan dia tentang ilmu agama umum semuanya paham dan sementara ilmu agama yang paling penting dipelajari tentang akidah jelas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya Syekh Abdul Razak langsung sebutkan bahkan ini fikul akbar. Fik yang paling besar. Ingat, bukan fik yang kita pahami ya. ya. Fik yang kita pahami ya, pemahaman yang sempit, khusus maknanya mungkin. Fiki, ilmu fikir. Ya. Tapi kalau ditelakan dengan fikir. dalam makna pemahaman dalam agama dan ini yang diistilahkan oleh sebagian ulama terdahulu fikih semua ilmu dalam agama fikih sebab fikih kembalikan kepada makna bahasanya faham lihat doa Nabi Sallam kepada Ibn Abbas Allahumma fakihu fiddin wa alimhu ta'wil perhatikan ya Allah Fakih kan dalam agama. Apa kita mengenakan di sini Nabi doakan Ibn Abbas jauh hebat fikih saja. Yang lain tidak. Tidak mungkin. Iya kan? Kita katakan doa Nabi di sini adalah Allah Nabi doakan Ibnu Abbas hebat dalam ilmu, semua cabang ilmu dalam agama. Semua ilmu dalam agama. Baru keduanya menyusul ilmu khusus tentang tafsir. Wa alimhu ta'wil ya Allah. Ajarkanlah dia ilmu tentang tafsir ayat. Tafsir A, ayat. Jelas ya? Jadi ilmu fikih ini pelajaran Qaul Musla, pelajaran Qaidul Arba, Sulus Salasa, fikih. Bahkan fikul akbar. Ya hanya mungkin sudah berjalan di Ilmu. lisan kita mau kemana? Belajar fikih. apa sih? Oh, kalau buka ngatul ahkam, iya kan? Fikih. Itu bagian dari fikih. Ilmu akidah fikih. Kalau kita kembali kepada makna bahasa, fikirnya paham. Iya. Fikuh pemahaman, kan begitu. Ya. Taib, makanya Syekh bahasakan fikul akbar, fik yang paling besar. Wa huwa yadkhulu dukulan awwalian wa muqaddaman fi qoulihi may yuridillahu bihi khairan yufaqkihu fid din, ilmu tentang al-asma' wasifat kata beliau masuk dukulan awwalian, masuk dengan hal yang masuk paling pertama. Dan yang paling dahulu dalam makna sabda nabi siapa yang allah inginkan dengan kebaikan yufakih Hufidin. ternyata syekh sebutkan paham maksudnya syekh ya jadi sabda nabi yufakih Hufidin. ini ilmu, ilmu tentang alam wa sifat masuk paling pertama di situ yufakih Hufidin. masuk dalam ilmu tentang ilmu tentang sholat tentang muamalah tapi yang masuk paling pertama yang lebih aula kita masukkan paling pertama adalah fakih dalam masalah alas semua sifat tentang akidah, tentang Allah subhanahu wa ta'ala ini ilmu yang tidak boleh kita jahil terhadapnya tentang Allah Rabbul Alamin bagaimana kita tahu tentang Allah itulah hikmah kenapa Allah khabarkan tentang dirinya dalam Al-Quran dengan sifat-sifatnya supaya Allah inginkan supaya kita kenal Allah kita tahu siapa Allah subhanahu wa ta'ala ternyata itu pertanyaan dia barzakh man oh buka siapapun kok mau kenal rabbmu baca Al-Qur'an siapa Allah namanya di situ ada sifat-sifatnya ada di situ jelas ya itu hikmahnya Syekh benar kata Syekh di sini itu ilmu yang paling pertama masuk dalam yufaqihun fiddin Allah fakihkan di dalam agama Mutafakun alaih wa huwa asyrafu ma surifat fil anfas Masya Allah, Masya Allah. Kalimat luar biasa ini. Ini ilmu, kata Syekh Abdul Razak, adalah yang paling apa, tempat yang paling mulia, sesuatu yang paling mulia, yang kita habiskan nafas di situ. Maksudnya apa? Kita habiskan umur di situ. Saya pernah dapatkan ucapan ulama, saya lupa saya baca di kitab mana. Kalau ada penuntut ilmu, dihabiskan umurnya untuk mempelajari ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan pemahaman yang benar, tidak ada ilmu dipelajari kecuali itu. Maka kita kita akan katakan dia tidak menghabiskan waktunya. Tidak ada ilmu yang pelajari tentang kecuali tentang Allah. Dia pelajari akidah tentang nama-nama sifat Allah dia dalam dia dalam sampai meninggal. Kita katakan Kata ulama itu kita katakan dia tidak menghabiskan umurnya sia-sia. Tapi coba mempelajari yang lain. Habis di situ misalnya usul fikih misalnya cabang ilmu pelajari usul fikih, pelajari pelajari landasan fikih. Ulama mengingat mengatakan termasuk kesia-siaan. Kalau itu terus dipelajari, tapi ilmu tentang wa sifat tidak ada kesia-siaannya. Semakin dengan ucapan syaikhul Razak di sini. Saya ulangi ya wahwah ashrafu ma surifat fil angfas. Dia adalah kata beliau yang paling mulianya yang kita habiskan kita ya luangkan di situ nafas kita. Jadi tidak dikatakan sia-sia umurnya kalau itu dia pelajar terus, dia dalam dia dalam sampai mati. Tentang Allah. Apa di mana letak kerugiannya? Keuntungan yang ada. Iya kan? Tapi ketika ilmu itu yang dipelajari bermanfaat, Semakin dalami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, semakin besar ketakutannya kepada Allah, ketawakalannya kepada Allah, penyandaran dirinya kepada Allah. Semakin sempurna, semakin dalam, semakin sempurna, semakin dalam, semakin sempurna. Nada ada habisnya, sampai meninggal dia. Luar biasa. Ya, tapi sambil dia pelajari tentang yang wajib-wajibnya untuk dia, salatnya bagaimana? Kan begitu. Dan itu sebenarnya dari konsekuensi juga sama juga. Iya kan? kalau dia pelajari tentang nama Allah misalnya Al Ilah nanti akan ada ya kan bahwa Allah itu Al Ilah di antara nama namanya Al Ilah makanya orang namanya Abdul Ilah apa artinya Ilah Al Ma'bud ya kan yang disembah berarti konsekuensinya kita harus serahkan ibadahnya untuk Allah dan tidak terima ibadah kecuali dengan ikhlas kepada Allah dan tuntunan Nabi ya kan Ya sudah, berarti lari ke sunnah. Kan begitu. Dari konsekuensi menyerahkan ibadah untuk Allah, kita berarti berusaha dengan kuat kemampuan kita agar ibadah kita diterima oleh Allah. Dengan cara mengikuti sunnahnya Nabi, tuntunannya Nabi, bagaimana sholatnya. Lari ke situ. Dan? Jadi memang tidak ada salahnya itu menghabiskan umur sebagai yang Syekh kata, katakan di sini. Mempelajari kedalaman ya nama-nama dan sifat Allah jadi dia asyrafu ma surifat fil anfas wa khairu ma sa'a fi wa neilih. ulun nuha War dan ini adalah sebaik-baik seafdol-afdol perkara yang diusahakan untuk didapatkan bagi orang ulun nuha War orang yang memiliki fikiran yang jernih memiliki petunjuk. Ya, cerdasan. Bal Bahkan dia adalah puncak yang padanyalah orang berlomba-lomba itu berlomba-lomba. Dalam hal ini mempelajari ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wan tanafasafihal mutanafisun dan ini adalah puncak yang orang yang ya nafas. iya saling mengejar saling berlomba padanya wa huwa dia adalah tiangnya tiangnya imadus ilallah tiangnya perjalanan kepada Allah pondasinya perjalanan menuju Allah Ya, tidak akan benar jalan kita menuju Allah. Kan miring ke sana, miring kemari, bengkok, tidak jelas. Ketika kita tidak berjalan di atas tuntunan Allah SWT Rasulnya. Di antaranya ini ilmu yang paling mulia. Wal Dan dia adalah tempat masuk. Pintu madkhal pintu yang sangat kuat. Sebab yang sangat kuat agar seorang hamba itu mendapatkan cintanya Allah dan ridhonya Allah. Kenali Allah. Ya kan? Melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu pintu yang paling kuat kata beliau mendapatkan ridho Allah dan cintanya Allah. Kenapa dia mendapatkan murka Allah, laknat Allah, dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Ma Mereka belum memisifatkan Allah, belum memuji Allah, mensifatkan Allah sebagaimana mestinya. la Apa yang menghalangi kalian untuk tidak takut mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? karim. Ya. Apa yang membuat kalian lalai dari Allah Subhanahu wa taala? jelas ya? Itu semua karena kejahilannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wasiratul mustaqim likulli ma ahabballahu wa Dia adalah jalan yang lurus. Iya, eh jalan yang mengantarkan kepada semua jalan yang lurus bagi semua orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. nya Siratul mustaqim likulli man ahabballahu wa Ya, dia jangan yang lurus bagi semua orang-orang yang Allah cintai dan Allah pilih jadi mempelajari mengetahui mengenal ma'rifah ma terhadap nama-nama siapa sifat Allah kata beliau adalah jalan yang lurus untuk orang-orang yang Allah pilih orang-orang yang Allah cintai yang ya, orang-orang khususnya Allah ini yang pelajari ini ya Ya, maka kita khawatirkan jangan sampai yang paling-palingkan kita yang banyak pemalingannya. Eh, saya lebih suka fikih kayaknya ini. Ya, kan langsung praktiknya ini. Ya. Aha, ilmu itu kadang bingung saya, apa itu Nabi bilang staska? Hah? <laughs> itu pemalingan setan. Jelas ya? Saya sudah jelaskan di sini ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Tauhid mengisyaratkan ini bahwa ini bukan ilmu yang kita jadikan momok yang menakutkan untuk manusia. Jangan. Syekh dalam kitab Tauhid. Beliau bawakan asar dari Ali bin Tauhid dan Ibnu Abbas. Justru sebaliknya bahwa ilmu ini justru yang paling pertama kita jelaskan kepada manusia agar mereka kenal Allah. Bukan justru sebaliknya bu ilmu yang jangan dipelajari bahaya nanti gila itu ada ya perucapan ucapan sebagian orang. Nah, ya, itu ilmu yang tidak uh, sembarang orang masuk ke situ. Ini yang Syekh Muhammad bin Abdul Wab sebutkan dalam usul sita. Ini, ini, yang begini. Ya kan? Usul yang terakhir coba untuk membaca. Yaitu syubhat syaitan. Apa syubhatnya setan yang setan bisikan kepada manusia? Al-Quran dan sunnah itu sesuatu yang ditinggalkan saja. Tidak ada yang fahami Al-Quran dan sunnah kecuali mujtahidul mutlak. Siapa mau mutlak? Kata mereka, ini syaratnya, ini syaratnya, ini syaratnya. Kata Syekh Rahimahullah, syarat yang mereka sebutkan, ya tidak ada didapatkan pada Abu Umar. Antum pahami? Jadi syaitan lemparkan kepada manusia, bisikan was-was, bisikan sesuatu pada manusia atau melalui syaitan negara, -negara manusia itu, ya dari alul bid'ah, Al-Quran dan Sunnah itu, tidak semua orang bisa paham. dosa usah pelajari, maka kembali kepada apa saja? Kata mereka kembali kepada akal dan hawa nafsu. Al-Quran dan Sunnah. itu bahasa tinggi, itu pembahasan tinggi. Dia dipahami oleh orang khusus. Ini syaratnya, ini syaratnya. Mereka sebutkan. Mujita Hidul Mutlak. Kata Syekh, syarat-syarat mereka sebutkan. Tidak ada pada Abu Bakar dan Umar. Bahkan Abu Bakar dan Umar tidak masuk di situ. Maksudnya apa? Tidak ada yang bisa paham Al-Quran dan Sunnah. Percuma dipelajari. Itu syubah syaiton. Syekh Banta itu dari usul keenam, 6 Udah salah yang terakhir. Nah seperti itu juga. Supaya orang tetap jahil kepada Allah, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Ya, terhadap ma'budnya, terhadap yang disembah, sembahannya. Ada-ada pemalingannya. Ya. Makanya kalian sebagai orang mungkin ya Allah Allah ada-ada seperti Ya. Tapi semoga tidak banyak. Kadang kalau ilmu tentang semua sifat, kadang ya, loyo-loyo. Tidak loyo. semangat. <tuh> ya, padahal ihtimamnya ulama di sini. Ya kan? Perhatiannya ulama, Masya Allah itu lihat kalimat-kalimat Syed Abdul Razak. Luar biasa kalimatnya. Ingat ya, bukan menyebelik ilmu yang lain. Tidak. Ya, tapi just dijelaskan bahwa ini termasuk yang paling mulianya. Semua ilmu penting. Hanya kan istilahnya umur kita berapa tahun kah? Yang Allah berikan. Pendek umur ini. Ya kan? Ma haulal La ahsana. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu semuanya dari awal sampai akhir. Walaupun kalian belajar seribu tahun. Karena ilmu itu seperti lautan yang tidak bertepi. Dalam sekali. Caranya Fattakhid min kulli ahsanahu. Ambil yang paling baiknya. Ya, ambil yang paling baiknya, yang paling pentingnya dari il ilmu. Wa kama anna likulli bina'in asasan fa inna asasa bina'id din al-iman billahi subhanahu bi asma'i wa sifatih. Sebagaimana semua bangunan Mau masjid, mau rumah, mau ruko, mau hotel, mau apa saja pasti ada pondasinya. Ya kan? Semua yang ada bangunan di atasnya, semua yang dibangun di atasnya bangunan, kata beliau pasti ada asasnya. Dan agama itu bangunan. Agama itu bangunan loh. Banyak di atas sesuatu syariat, hukum-hukum, ya kan? Banyak. Tapi kata beliau, fa'inna asasa bina idin. Sementara pondasi bangunannya agama ya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya rukun iman yang paling dasar paling pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala wa kullama kana hadzal asas rasikhun masyaallah ini kaidah maka kaidahnya setiap pondasi dari bangunan itu rasikhun kuat kokoh ya campuran berapa itu? Hah? Pokoknya kuat. Kerikilnya banyak, semennya kuat pondasinya. Hah? Hamala al-bunyanu biquwwatin wa Maka pasti bangunan yang di atas apa pondasi eh, itu hamal al-bunyana maka akan memikul eh bangunan dengan kuat dan kokoh. Ya kan? Maka setiap pondasi itu kuat, ya, maka bangunan yang di atasnya dia pikul dengan kuat. Kalau pondasinya kuat, tadai dan bangunan itu pasti ketika kuat pondasinya akan selamat dari ya hal-hal yang bisa meruntuhkannya, hal-hal yang bisa menariknya, membuat dia goyang, wasukut dan jatuh. Karena kuat pondasinya, oh, biar berapa lantai bangun, tidak ada kuat. Ya, gempa nah, goyang tapi tidak runtuh. Ya? Nah makanya kalau gempa ada rumah yang hancur ada yang tidak, itu tergantung fondasi. Ya, tentunya dengan takdir Allah, jelas. Tapi itu sebab-sebab. Ya kan? ada sebab ada akibat. Dan itu kau nih. Jelas ya? Biar juga ya. Ya, kalau tempat sebabnya juga Allah Subhanahu tidak berkehendak dengan sebab itu memberikan pengaruh, tidak berpengaruh. Tapi itu sebab. Jelas ya? Kalau Ibn Qayyim, beliau menukulkan ucapan Ibn Qayyim. Baik, dikit ya. Man aroda ulu wa bunyanih fa'alaihi bitawthiki asasih wa ihkamih wa syiddati wa syiddati li'tinaibih. Kata Ibn Qayyim Ibrahim Allah dalam kitabnya. Iya. Ini panjang ucapan Ibn Qayyim. Kalau tidak salah dalam al fawaid ini. Kata beliau, siapa yang ingin membangun siapa yang ingin ketinggian Hah? bangunannya maksudnya siapa yang ingin bangunan tinggi fa asasi maka wajib atasnya untuk menguatkan pondasinya landasannya ya dan menguatkannya dan sangat perhatian dengan pondasinya kalau memang dia mau bangunan yang tinggi fa inna ala qadri tausikil asas wa ikham. Masya Allah. Karena kaidahnya adalah ketinggian bangunan sesuai dengan kadar kekuatan pondasi. Pikirannya tukang ini, ibu eh tuli ini kalau tukang. Hah? Ya. Kaidah Ibnu ya kata beliau, tingginya bangunan ala qadri tausikil asasi wa ihkami, sesuai dengan kadar kuatnya pondasi dan landasannya. Fal a'malu wa bunyanun. Amalan dan tingkatan-tingkatannya. Salat apa semua? Iya, amalan dan tingkatan-tingkatannya amalan. Bunyanun adalah bangunan wa asasuha al-iman dan pondasinya amalan itu iman. Rontok iman habis amalan jatuh pasti. Ya kan? Masya Allah tinggi amalannya banyak amalannya banyak syirik. ini pondasi rutu ini gugur semua. Ya kan? Yang inilah yang Syekh Muhammad bin Abdullah isyaratkan miripkan dengan apa? Kal hadasi idza dakhala Sama ketika hadas masuk dalam toharo. Dia bersuci. Ya, suci bersuci wudu keluar angin. Habis. Kan begitu kan? Terhapus. Nah. Taip. Wa mata kana al-asasu wa thiqan hamal al-bunyana wa tala alai maka kapan pondasi itu kuat maka dia akan memikul bangunan itu wa tala alai dan akan meninggi bangunan itu iya kan akan meninggi bangunan itu kalau kuat bangunannya kalau kuat pondasinya i wa idza tahaddama syai'un minal bunyan sahulat tadarukuh masyaallah kata syekh Adapun dia sudah pondasinya kuat misalnya ya bangunannya tinggi tapi ada yang sedikit lecet atau sedikit ya rusak pada bangunannya entah itu di atasnya atau di tengahnya. Nah salah satu manfaat kuatnya bangunan kata Syekh mudah diperbaiki betul tidak secara logika ya kan bangunan kuat ada batu, satu bata yang jatuh atau ada sedikit yang eh, gampang perbaiki yang rusaknya ini bawa aman kata Syekh mudah untuk diperbaiki perbaiki. tadaruku wa kala asas ghairu tapi sebaliknya kalau pondasinya tidak kuat lam yartafi al bunyanu mafsadahnya mudaratnya pertama bangunan tidak bisa tinggi ya walam bangunan tidak kuat tiga ketika minal asas kalau ada yang ya rusak dari pondasinya sakotol bunian aukada maka akan runtuh bangunannya atau hampir runtuh miring tidak runtuh tapi miring <guruh> ya, ya jelas ya tapi kalau bangunan yang kuat ada kerusakan di atas mudah diperbaiki. Karena bangunannya tidak bisa disentuh-sentuh. Kuat dia. Jelas ya? Taib. Terakhir kata beliau, fal -arifu himmatuhu asas. Oh ya. Wa ihkamuhu. Kata beliau, orang yang arif, orang yang cerdas, ya, maka himmahnya, semangatnya, cita-citanya, tujuannya adalah membenarkan, menguatkan pondasi. Betul? Ya? Kalau orang yang cerdas pasti itu dia fokusnya. Ya. Tidak perlu ya fitnah-fitnah di sosmed apa orang sana musikat sana sikat sini ah terserah kau mau apa saya mau perbaiki pondasiku saya mau belajar aqidah fokus ini orang iya hujat sana hujat sini iya jadi singa di sosmed Hah? Pas ketemu jadi kucing basah. <guluh> Kalau orang begitu kan? Di sosmed, wah, menghujat. Oh ini aku ah, Ketemu, enggak ada bicaranya. Jangan di sosmed saja. Dia di sosmed saja. Dia enggak usah pedulikan itu. Dia pokoknya pelajari tentang tauhid, akidah, Itu orang yang cerdas. Dia enggak sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Iya kan? Itu awagi saja. Penghalang saja. Menghabiskan umur saja. Umur sudah sedikit dikurang-kurangin lagi nyatanya. untuk menghabiskan yang hal yang sia-sia, Iya -sia. kan? Ini kata Syekh Fal Arief orang yang cerdas dia akan fokusnya di situ saja perbaiki landasannya, pondasinya. Dia sibuk mempelajari akidah ahli sunnah, usul-usulnya ahli sunnah apa. Ya. makanya itu orang-orang yang sibuk dengan fitnah, ya? Itu orang yang apa ya? kebiasaannya, kebanyakannya orang yang belum memahami dengan persis usul etikot ahli sunnah. Itu orang-orang seperti yang banyak terjun ke dalam fitnah. Kalau ada fitnah-fitnah terjadi, oh dia yang paling depan. Oh dia paling pertama. Udhiba Mulyama menyebutkan dalam sahih muslimnya haditnya. Kata Nabi SAW ketika ada fitnah, itu tu'radul fitan, kalkulubi uh, tu'radul fitan ka'ardil hasir udan udah. kata Nabi Sallam dari Zayfa, fitnah itu akan diperhadapkan oleh seorang hamba di akhir zaman seperti gulungan-gulungan tikar ka'ardil hasir udan udha yang ditenun yang digulung satu persatu maksudnya setiap ada fitnah selesai ada fitnah baru Ya, ada fitnah terjadi, selesai fitnah. Ada fitnah baru lagi. Ya, apalagi di zaman kita, subhanallah. Kata Nabi, Fa fi kolbihi nukta tun Kata Nabi Sallam, maka hati di situ terbagi dua. Ada hati yang usribaha. Yang menghirup, meminum fitnah itu. Setiap ada fitnah, oh dia pasti terfitnah. Setiap ada fitnah terjadi, dia lagi di depan. Hah? Ada fitnah lagi, dia lagi di situ. Pokoknya memang ini namanya maftun. Orang yang terfitnah terus ya habis umurnya pas ditanya tentang perkara-perkara yang sifatnya usul perkara sifatnya tentang <gifkan ucapu> etikot akidah <oleh penguasa> oh, tidak ada, ada tahu tapi fitnah selalu dia hirup pertama kali kata Nabi SAW faman angkaroha angkaroha ada pun hati yang mengingkari fitnah itu dia tidak mau masuk dalam fitnah ya perkara-perkara yang belum jelas asal usulnya perkara-perkara yang harus ditabayun dulu dengan jelas dia ingkari dia, tidak mau masuk. Ya. Maka kata Nabi, hatinya akan bersih. Ya. Seperti batu yang licin, kata Nabi. Bersih, maksudnya dia ya, tidak menghirup fitnah. Seperti persis ini nasihat Ibnu Qayyim, uh, Syekhul Islam kepada muridnya Ibn al Qayyim. Ya kan? Ibnu Qayyim mengatakan, guru saya, kekasihku, kekasihku, guruku, Syekhul Islam menasihatiku. Ya. Ija'al qalbak kazujaj atau kalmiro. jadikan hatimu seperti kaca. Wala kolbak kasifinja. Kata Syekhul Islam kepada Ibn Qayyim, jadikanlah hatimu wahai muridku seperti kaca. Ada debu yang melekat, tinggal disapu, bersih. Ada debu yang melekat, kadang ditiup saja, bersih. Ya, tidak masuk ke dalam. Di luarnya, bersih, bersih, bersih. Jangan jadikan hatimu seperti busa. Spon pinja maksudnya apa ada air hitam masuk di luar kering di dalamnya hancur Ya ada debu masuk ada ini masuk semua dihirup kotor hati itu jelas ya tapi ketika ada sesuatu yang didengarkan mental didengarkan dia tidak masuk ke dalam fitnah itu maka dia menjaga hatinya Kata beliau, wal jahilu fil binai an asas. Adapun orang yang jahil, kebalikannya yang arif, yang jahil, dia yarfau bina an asas. Dia mengangkat bangunan tidak dengan pondasi. Maka apa hasilnya? Tidak akan tinggal lama bangunannya itu pasti jatuh, pasti runtuh. Allah berfirman, ada ayat, "Afaman assasana bunyanahu ala taqwa minallahi waridwanin khairun amman assasana bunyanahu ala syafa'irufin har fanharu bihi finar naril jahannam." At-Taubah ayat 109. Kata Allah, "Apakah orang yang membangun bangunannya di atas pondasi ketakwaan kepada Allah, dari Allah dan keriduan Allah, itu lebih baik?" Ya? daripada orang yang membangun ya bangunannya di atas jurang yang mau roboh maka maka akan rubuhlah bangunannya bersama dia ke dalam neraka jahannam ini ayat ya perbandingan dan ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban pasti berbeda antara orang yang membangun bangunannya di atas ketakwaan dan di atas ia, selain jalan Allah Subhanahu wa taala, jadi maksiat, jadi dosa, tak ada kebahagiaan. Kita kiaskan ini ya, ayat membangun rumah tangga, membangun pertemanan, membangun hanya karena dunia, gana syahwat, hawa nafsu tidak ada, tidak ada yang tahan. Ya kan? Karena dia bangun di atas Pondasi iya, yang hancur. Karena ria, karena ini, karena itu, akan rusak pertemanan, akan rusak barang tangga rumah tangga, banyak perkara-perkara yang butuh pondasi yang kuat. Allah taala ta ala alam kita cukupkan dulu. Insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Qimatan qadar subhanakallahumma hamdika asyhadu an la